Ayu Ting Ting TikTok, netizen malah minta jadi balajair. Ayu Ting Ting lagi keranjingan main TikTok. Dia nampak gembira dan bahagia saat main TikTok. Sampai puluhan ribu netizen menyukainya. Ayu Ting Ting memang kerap jadi sorotan netizen lewat postingan-postingannya di Instagram. Tak ayal Ayu Ting Ting disukai banyak fans dan penggemar dangdut. Instagram Ayu Ting Ting selalu jadi sorotan para penggemarnya. Bahkan ada sebutan balajair atau fans berat Ayu Ting Ting. Seorang netizen malah mau menjadi balajair. Balajair diduga menjadi pasukan siap tempur yang kabarnya siap sedia menghadapi komentar nyinyir atau membuli Ayu Ting Ting. Dengan santai netizen tersebut menulisnya di laman Instagram Ayu Ting Ting. Mau daftar jadi balajair dong, tapi takut dicaplok duluan, tulis netizen. Followers Ayu Ting Ting sendiri cukup banyak. Dia adalah salah satu pedangdut dengan followers Instagram terbanyak. Sebelumnya Ayu Ting Ting mengajak sahabatnya TikTok. Lanjut ke wahahahaha at Krisna Fahrezi. Tagar latte post tulis Ayu. Sebelumnya, pedangdut Ayu Ting Ting menyatakan keinginannya ingin menikah. Hal itu terlihat dari program YouTube Melanie Ricardo. Acara YouTube berjudul Akhirnya Terbuka. Tahun depan Ayu Ting Ting menikah. Itu sudah ditonton hampir 900 ribu netizen. Hi guys, welcome back in my YouTube channel. Kali ini aku mau berkunjung ke Depok nih. Kemana lagi kalau buka ke rumah Ayu Ting Ting? Kalian penasaran kan? Selengkapnya ditonton sampai habis ya guys. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya, tulis Melanie. Dalam tayangan YouTube itu, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum nampak menangis. Hal itu terlihat dari tayangan YouTube tersebut.